Nah, kita coba lihat ke sini nih teman-teman ya. Cara kapropos. Ini rikat juga lagi dibenerin. Ini rikat samudra yang body jet pas 2. Dan ini ada barokah kreo. Sebelah sini barokah bulus. Nah, ini kesepuhannya udah jalan. Tinggal giliran rikat yang maju. Yo. Rikat Samudra Kuningan Cikarang via Cipali. Ya, oke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi ya di channel YouTube Brian Explorer. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia. Semoga kita semua dapat bersyukur ya teman-teman dalam keadaan apapun. Di episode siang hari ini Brian Explorer lagi ada di daerah Luragung nih teman-teman. Jadi tepatnya ini kita lagi ada di sebelah timur Taman Luragung ya. Ini Taman Luragungnya dan di sebelah sini ada pangkalan atau tempat start dari beberapa bus Putra Luragung Sakti nih. Ini nampak di depan kita ada satu unit bus Putra Luragung Sakti, yaitu Kesepuhan Embun Pagi teman-teman, dengan jurusan Kuningan Cibinong ya. Ini mobilnya ya, Cibinong arah Bogor via Pasar Rebo nih mobilnya. Ini waktu menunjukkan pukul 11 lebih 51 menit atau jam 12 kurang 10 saja ya. Ini nampak mobilnya lagi nunggu jam keberangkatan angkatan siang dari Luragung. Dan di sebelah sana ada juga Putra Luragung Sakti Rikat. Kita coba ke sana saja. Yuk ikutin terus ya videonya sampai selesai. Putra Luragung Sakti Rikat Samudra dijalani, dinikmati, disyukuri bersebelahan dengan Putra Luragung Sakti Barokah 02 ya, Barokah Bulus nih. Ini rikatnya lagi persiapan keberangkatan juga, udah mulai dinyalain mobilnya. Nah, kita lanjut coba lihat ke sini teman-teman. Sebelah sini juga ada Hegar dengan tujuan Terminal Kelari Karawang ya. Ini nampak ada satu penumpang yang mau naik. Dan sebelah situ ada Barokah Kreo dengan bodi jetliner Rahayu Santosa ya. Ini Rikat Samudra tujuan Cikarang. Dan itu tadi sebelah sana Putra Luragung Sakti Kesepuhan ya. Yuk kita coba melihat ke arah sini teman-teman.
Ini jam 12 siang di Luragung, lumayan panas ya. Saya sudah lama baru lewat ke daerah Luragung lagi, ada sekitar 1 bulan atau 2 bulan ya. Nampak sebelah sini juga ada Caraka Propos lagi berbal mungkin ya. Dan sebelah sini ada unit Rikat Daboribo. Ini ada Rikat Samudra yang sebelumnya memakai body check bus 2. Lagi trouble nampaknya. Ini Rikat Daboribo yang pemberangkatan pagi menjelang siang ya. Di Palimanan jam 10. Kuningan Cikarang. Nah, jadi beginilah nampak situasi dan keadaan di garasi Putra Luragung Sakti. Sebelah sana Surya Kencana lagi di cuci. Baru nyampe nampaknya, mau persiapan untuk pemberangkatan lagi. Lumayan banyak kalau angkatan siang ya di sini. Nah, kita coba lihat ke sini nih teman-teman ya. Caraka Propos. Ini Rikat juga lagi dibenerin. Ini body apa ya? Saya lupa. Rahayu Santosa nampaknya basicnya. Ini Rikat Samudra yang body jet bus 2. Dan ini ada Barokah Krio. Sebelah sini Barokah Bulus. Nah, ini kesepuhannya udah jalan. Tinggal giliran Rikat yang maju. Yo. Rikat Samudra, Kuningan Cikarang via Cipali. Jam 12 pas. Masuk jalur tem di depan garasi Putra Luragung. Lanjut, ini Putra Luragung Sakti, Hegar Kelarinya nampak udah mulai digeser. Ini juga persiapan berangkat nih. Kali ini Putra Luragung Sakti Surya Kencananya keluar, mundur ya keluarnya. Oh sih, ini knalpotnya Surya Kencana. Pemain. Nah, ini Surya Kencananya udah siap masuk jalur juga. Ini ada krunya. Ya, oke teman-teman, mungkin sekian saja dulu ya video vlog singkat kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya di channel YouTube Brian Explorer.